Okay guys, so welcome to Izuan Channel TV. Assalamualaikum, satu Malaysia. Buat cakap kepada semua follower Cinema Sport dan Izuan Channel TV. Okay guys, hari ni apa konten yang kita ada? Kita ada Ford Mustang. Kita dah pasang Forged Carbon Fiber Steering Wheel Rev Meter dekat bagian dalam lah. Dekat bagian dalam. So konten ni adalah Ford Mustang yang dah convert kepada GT350 Shelby lama. So apa yang menarik, kita tukar steering wheel carbon fiber. So ni steering wheel baru eh. Baru Forged Carbon tu, semua berguna Ford Mustang kat luar sana. Jom. Kami dah tukar full satu biji steering wheel rev meter. So ni steering wheel rev meter carbon fiber Forged Carbon, apa yang kita panggil rev meter. So ni dia ada plastik dia. So dekat skrin kau nampak dia ada RPM and then KMH. So dia ada meter kat sini. So tengok ni pemegang dia. Dia dapat pemegang ni pun Forged Carbon. Semualah material adalah Forged Carbon. Memang sangat style. Memang sangat style. So pegang macam ni pun boleh, pegang macam ni pun boleh. So tengok, memang sangat selesa guys. So bila kita buka signal, dia nyala lampu. Buka signal sebelah kiri pun dia menyala lampu. Buka lampu emergency light pun dia menyala lampu. After that one ram. Ram ni yang menarik ni. Bila one ram, dia akan jadi lampu kat atas ni. Kelebihan yang kita ada dekat Ford Mustang ni apabila kita dah pasang Forged Carbon. So untuk steering wheel, kita bukan hanya ada Forged Carbon, kita ada carbon fiber biasa juga. Carbon fiber biasa untuk steering wheel Ford Mustang. So untuk Forged Carbon ni dia limited sikit sebab ni adalah baru punya carbon yang kita nak masuk khas untuk semua orang-orang Ford Mustang. So dekat sini masuk juga kita ada pelbagai sesi yang menarik, especially body kit GT500 GT500. Lepas tu, pak-pak carbon fiber, exterior, interior, semua kita ada. So, terus datang ke City Motorsport untuk mencari aksesori yang terbaik untuk kereta kontinental kesayangan anda. So, kita lihat City Motorsport, Bandar, Sunway, ciao!